Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengantar kapal feri KMP Aceh Hebat 1 ke Kota Sinabang, Kabupaten Simelu pada Selasa 2 Februari 2021. KMP Aceh Hebat 1 merapat di Pelabuhan Kolok Sinabang pada pukul 8 pagi setelah menempuh perjalanan sekitar 12 jam dari Pelabuhan Calang, Aceh Jaya. Gubernur Aceh Nova Iriansyah menyebut perjalanan uji sandar KMP Aceh Hebat 1 itu sebagai perjalanan istimewa untuk mengantar KMP Aceh Hebat kepada masyarakat Simelu. Lebih lanjut, Gubernur menyebutkan, kapal Aceh Hebat 1 ini merupakan satu dari tiga kapal feri Roro yang dipesan dari tiga galangan berbeda sejak Oktober 2019 lalu. Dan kapal ini merupakan yang terbesar karena jarak tempuhnya juga cukup jauh. KMP Aceh Hebat 1 ini, kata Gubernur, diperuntukkan untuk mengarungi perairan Aceh yang menghubungkan kawasan pantai barat selatan Aceh dengan Kabupaten Simelu. Ada beberapa keistimewaan yang disebut dimiliki kapal feri Aceh Hebat 1 ini. Selain ukurannya yang cukup besar, di mana panjang 70 meter dan lebar 15 meter, fasilitasnya juga cukup lengkap sehingga mampu menghadirkan sarana transportasi laut yang nyaman bagi masyarakat. Kapal itu juga disebut mampu mengangkut 250 penumpang dan 33 unit kendaraan campuran. Kehadiran KMP Aceh Hebat 1 di Simelu mendapat sambutan meriah masyarakat kawasan itu. Ratusan warga tampak memadati lokasi di sekitar pelabuhan untuk menyaksikan kedatangan kapal besar itu. Di pelabuhan itu, gubernur dan rombongan juga disambut dengan upacara adat oleh masyarakat Simelu.